Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ngarit semua. Kembali lagi bersama saya di konten Minarfam. Semoga teman-teman di rumah atau yang sedang beraktivitas di luar rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman kegiatan saya kalau malam hari memberi makan domba. Kali ini saya memberi, ini termasuk pakan tambahan, daun nangka. Sebelumnya juga kan saya sudah membuat konten manfaat dari daun nangka, dan sekarang saya ingin menunjukkan kepada teman-teman daun nangkanya dimakan sama domba-domba saya. Sebelumnya kan manfaat dari daun nangka itu banyak ya untuk domba, khususnya nih ada domba yang sedang menyusui. Nih, kalau dikasih daun nangka, domba-dombanya ke anak dombanya jadi jalalinger bararagus dah pokok nama. Ini anak domba umur sebulan tuh, rutin saya kasih induknya. Rutin saya kasih daun nangka dan alhamdulillah nih anaknya jalalinger sarehat bararagus anakna teh. Tuh anakna ge tos resepkeun daun nangka. Nah, ini juga nih yang udah lepas sapi saya kasih daun nangka biar jalalinger. Jadi bagus pokoknya ka domba teh. Anu mencret jadi sembuh, mencretna bararagus aja jalalinger dombana. Tuh kan resep kasih daun nangka. Seperti biasa ya teman-teman, kalau daun-daunan atau ramban itu dikasihnya udah layu. Konten sebelumnya kan manfaat daun nangka itu 2 hari yang lalu. Nah, sekarang nih daun nangkanya sudah layu, jadi baru saya buatkan konten pas ngasih daun nangkanya. Kan kalau memperkenalkan manfaatnya doang sama daunnya itu tidak afdol kalau tidak saya tunjukkan proses makannya. Nah, ini nih teman-teman, bagaimana domba-domba saya memakan daun nangka, resep. Nah, ini apalagi nih yang sedang menyusui. Saya kasih rutin daun nangka biar anak-anaknya bararagus. Tapi sekarang mah anaknya juga udah rampus nih tuh. Udah bisa makan daun-daunan. Banyak getahnya kalau daun nangka, jadi perlu dilayukan dulu mengurangi getahnya. Raredok biasanya domba kalau yang warna putih tuh kelihatan getah-getahnya nempel di mulutnya. Kalau dilayukan dulu kan sedikitnya berkurang tuh itunya getahnya, jadi muara redok karena dombanya. Nah, ini nih dicacah dulu, kalau gak dicacah biasa dibedolan ku dombana, ditarik-tarik sama dombanya jadi masuk ke dalam kandang, keinjak-injak sama dombanya jadi gak dimakan. Nah, sayang sekali ya teman-teman, capek-capek ngambil daun-daunan, daun nangka, apalagi daun nangka kan kalau gak ditebang ditaikan tuh harus naik kitanya, susah-susah ngambilnya, dibedol ku domba terus keinjak gak dimakan, kan bau kalau udah keinjak sama dombanya, kotor jadinya gak dimakan. Gak manfaat itu mah ya teman-teman. Kalau gini kan kalau udah dicacah dikasih ke domba enak tuh dombanya. Kalau ada garpu sama sendok mah tuh jadi ku garpu yang sendok makan ameh raredok. Kalau ini mah raredok tuh domba teh, daun nangka mah ya biasa, kalau daun nangka mah dikasih ke domba raredok domba. Oke teman-teman, mungkin cuman itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga menambah semangat untuk teman-teman dalam beternak. Khususnya nih teman-teman ngarit semua nih yang mau beternak, banyak nih daun-daunan yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Jadi teman-teman gak perlu
khawatir lah dalam memberi pakan domba mah banyak di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya di Binar Farm. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.